Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi ini bertujuan untuk dapat terus bertahan hidup. Atau dengan kata lain, adaptasi yaitu suatu cara yang dilakukan oleh organisme atau makhluk hidup untuk mengatasi tekanan lingkungannya dengan tujuan mempertahankan hidupnya. Ada berbagai macam adaptasi. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi dengan cara menyesuaikan bentuk tubuh dan alat-alat yang terdapat pada tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi ini sangat mudah untuk diamati, karena perubahannya terjadi di bagian luar organisme tersebut. Contohnya saja seperti bentuk paruh burung yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Sedangkan adaptasi fisiologi merupakan adaptasi dengan cara menyesuaikan fungsi kerja pada bagian organ-organ tubuh organisme terhadap lingkungannya. Untuk dapat mengamati adaptasi ini tidaklah mudah, karena menyangkut fungsi-fungsi organ pada tubuh yang biasanya terletak dalam tubuh organisme. Misalnya saja pada bunga yang memiliki nektar yang berfungsi untuk menarik serangga sehingga membantu penyerbukan. Dan terakhir, adaptasi tingkah laku. Merupakan adaptasi yang dilakukan oleh organisme yang berupa penyesuaian tingkah laku dengan keadaan lingkungannya. Contohnya seperti bunglon yang akan berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Hal ini bertujuan agar bunglon terhindar dari mangsanya, sekaligus supaya dapat menyamar saat mencari makan. Kemampuan bunglon untuk dapat merubah warna tubuhnya ini dinamakan mimikri,